semuanya, kembali lagi dengan gue di sini Leon Gaming teman-teman. War. Kali ini gue akan lanjutkan game di mana kemarin gue sudah menyelesaikan di capture 8 dan 9 teman-teman. Sekarang gue akan lanjut ke capture 10 alias capture terakhir teman-teman. Kita ke flashback dulu. Jadi di capture 8 teman-teman kita menggunakan si Marissa teman-teman. Di akhirnya Marissa telah membunuh si botak itu teman-teman. Botak yang di capture pertama yang ngejar-ngejar itu teman-teman. Jadi yang ke-9 kita udah mengetahui kisah sedih dari si Satpam si Rama teman-teman, di mana si Satpam si Rama ini bertemu dengan anaknya teman-teman. Jadi anaknya ini ternyata sudah meninggal. Jadi yang menuntun si Rama itu teman-teman, anak kecil itu adalah anaknya si Rama yang bernama Polai teman-teman. Benar atau salahnya gue juga kurang tahu teman-teman, cuman itu yang saya tangkap teman-teman. Dan hantu yang mengejar di lorong itu teman-teman, menurut gue itu adalah istri dari si Rama teman-teman. Kenapa gue menarik simpulan seperti itu teman-teman? Jadi ada ruangan di mana gua tuh melihat ada foto si Rama dengan seorang wanita, tapi seorang wanita itu teman-teman itu fotonya sudah kayak apa ya? Sudah ngeblur rusak gitu teman-teman. Kenapa gua, yang kedua, fakta kenapa gua menyebut itu adalah istrinya si Rama hantu itu teman-teman. Pas gua ketangkep itu adalah wujudnya tuh seorang wanita gelap tapi dia menangis darah teman-teman. Kayaknya si istrinya ini marah banget sama si Rama teman-teman karena nggak datang pada ulang tahun si anaknya Ploy teman-teman. Iya seperti itu. Oke, kita akan langsung lanjutkan ke capture 10 ya teman-teman. Capture terakhir teman-teman. Nice. Oke. Ayo. Kebakaran coy, kebakaran, bentar. Kebakaran, kita kemana? Nah, saya teman-teman, di capture 8 kita telah membunuh ini teman-teman. Dan ini gua nggak tahu nih siapa, kayaknya ini harus diambil. Enggak teman-teman, ini diambil enggak juga teman-teman, mari kita balik teman-teman. Escape from the hospital, oke. Kita harus menyelamatkan diri dari rumah sakit ini teman-teman. What the hell. Kita nggak boleh lewat situ teman-teman, ayo. Ini kita pakai siapa? Oh, paha. Wow. What the hell is that? Oh man, go. Hah? Apa itu? Ulang. Go. Anjir, gua nggak lihat apa-apa coy. Gua nggak tahu kalau ada lampir di situ kampret. Go! Nggak bisa lari dong. Oh, itu si Ara ya teman-teman. Cuman dia kayak jahat-jahat gitu. Tapi kok ini nggak bisa lari ya? Bisa kan bisa lari teman-teman. Kayaknya dia ini kesakitan teman-teman. Siap. Si Ara nya kesakitan teman-teman. Nggak bisa lari dong. Nah, gua udah. What the hell? What the hell? Set itu apa itu? Go, cepet. Aduh. Kayaknya di stage sini kita cuma lari-lari deh. Oke, loncat. Ayo buruan, Araya, buruan, Araya, Marissa. Go, Marissa. Lari. Tendang dan berlari. Ayo, apa yang ditendang? Ayo, di belok mana ini, anjir? Belok mana? Oke, lewat sini, teman-teman. Dia ngejar nggak sih? Lewat mana, dong? Kayak apa dong? Ya jauh. Aduh, jauh. Ini ceket-ceket ini, aduh, kenapa ini? Atau ada aplikasi yang ganggu kali ya? Ini gimana sih maksudnya? Katanya.
apa ya itu anjir? Teriak-teriak nggak jelas. Gua nih suara kemana ntar, kampret. Oh, pincang teman-teman, siap. Siap. Si Marisanya pincang teman-teman, aduh ngantang deh jalan. Kalau situ nggak bisa, berarti di sini teman-teman. Jadi kita harus kemana dong? Kemana dong? Oh, look, die. Oh, oke, oh, tekan E teman-teman. Oke, tekan E teman-teman. Nggak tahu tekan E-nya pas kapan. Tekan E. Oh, pergi. Go. The final capture. Udah selesai kah? Cepet ya, 6 menit loh. Oh, ini hantunya teman-teman. What? What? Otaknya di mana gitu? Nusuk hantu gitu? Pakai pisau? Opaise, my waifu. Selesai. Oke, teman-teman, kali ini arahnya capture ke 10 sudah selesai teman-teman. Gua nggak tahu sama sekali kalau capture 10 sebentar banget teman-teman. Oke, teman-teman, thank you sudah mau nonton sampai habis video gua teman-teman. Kalau teman-teman suka sama video gua, silakan di like ya teman-teman. Kalau ada saran atau cerita yang salah dari gua tadi, silakan diperbaiki di komentar ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu segala video-video yang bakal gue upload, silahkan teman subscribe ya. Subscribe aja deh, subscribe, nonton-nonton aja. Kalau nonton-nonton, aduh teman-teman, ini sih keren banget ya. Setelah ini gue akan lanjut bermain game Home Sweet Home teman-teman. Walaupun Home Sweet Home ini sebenarnya sudah selesai, udah lama banget gamenya sudah ada, cuman gue baru main. Gue akan spoiler dikit. Home Sweet Home ini adalah game Thailand teman-teman, game horror Thailand. Sebenarnya gue sudah nonton juga di youtuber lain, itu sudah gue nonton tuh di stage pertama teman. Untuk stage berikutnya tuh gue belum main sama sekali teman-teman, belum gue nonton sama sekali, karena menurut gue itu kayak apa ya gamenya ya, hantunya bisa ngejar teman-teman. Itu hantunya ngejar tuh yang gue malas banget teman-teman. Oke. Gue bakal upload deh untuk Home Sweet Home di channel gue teman-teman. Tapi maaf ya, untuk Capture 89 gue bakal upload juga nanti. Mungkin habis ini atau enggak urutan ya. Mungkin agak lama deh gue upload yang Home Sweet Home-nya. Nggak jelas kali ya. Ya, thank you. Bye-bye.